seterusnya, penceramah terakhir kita pada malam ini, seorang yang sentiasa dalam parlimen. Kalau Dato' Sri Anwar diserang, dia bangun dulu. Memang kena serang habis-habis. Beliau adalah seorang peguam, bekas ahli parlimen Kapar, Saudara Mani Wanan, calon Majlis Pimpinan Pusat, akan memberikan ucapan beliau. Selamat sejahtera, selamat malam. Dengan restu Tuhan, restu ibu dan ayah, bertemu saya di Johor setelah pilihan raya PRU ke-14. Hari ini adalah hari yang unik. Kita mulakan jelajah reformasi 20 tahun bermula di Johor. Hari ini juga adalah hari ulang tahun kelahiran Presiden kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya mewakili semua anggota keadilan sebab saya merasakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menonton ini secara live. Jadi kita mengucapkan kepada beliau selamat hari ulang tahun daripada kita semua, daripada keadilan. Yang kedua adalah saya muka yang sentiasa datang dan berceramah untuk memastikan kemenangan Johor sepanjang 5 tahun yang dulu. Dari 2013 saya menjadi ahli parlimen Kapar. Kak Natra tahu, Jimmy, saudara yang berhormat Jimmy tahu. Ramai, saudara Ronnie, saudara Gopal semua tahu. Saya selalu diundang ke Johor untuk memberi ceramah dan memastikan kemenangan Johor. Dan setiap kali saya datang ke Johor, saya lafazkan satu perkataan. Kalau kita boleh tumbangkan UMNO di Johor, sudah pasti kita akan menang Putrajaya. Jadi apa yang saya setiap kali datang ke Johor dan saya lafazkan, iaitu kita tumbangkan UMNO di Johor, kita menang Putrajaya, memang sah kita tumbangkan UMNO di Johor dan kita menangkan keadilan dan Pakatan Harapan di Putrajaya. Sekarang saya kembali ke Johor, minta selamatkan Parti Keadilan Rakyat. Saya lafazkan ini kerana saya teringat bila duduk kat sana, bila veteran-veteran kita berucap, satu video yang telah dikembalikan dalam WhatsApp-WhatsApp kita 2-3 bulan yang lepas, sebelum pilihan raya khususnya, di mana Tun Mahathir telah membuat satu ucapan kepada ahli-ahli UMNO dia. Dia mengatakan bahawa kerana politik wang, UMNO akan tumbang dalam masa 20 tahun yang akan datang. Dan memang betul itu yang berlaku. Selepas 20 tahun, UMNO tumbang kerana politik wang yang telah dimainkan. Dan keadilan, kita dah tahu ada banyak suara-suara yang kita dengar nak beli undi, nak bayar undi, dah ada nilai-nilai kewangan yang telah diletakkan kepada rakan-rakan anggota-anggota kita. Jadi saya menyeru bahawa anggota-anggota keadilan yang lama sejak daripada 1998 atau yang masuk menyertai keadilan di pertengahan jalan atau yang baru telah menyertai kita sebagai satu keluarga keadilan, menyelamatkan parti ini daripada politik wang. Kalau sesiapa jumpa kamu membayar wang untuk undi dalam pemilihan yang akan datang, laporkan kepada pucuk pemimpin dan kita ada juga pengurusi Biro Disiplin. Boleh buat laporan kepada mereka. Jawatan Kuasa Pilihan Raya pun ada. Buat laporan kepada mereka. Sebab kalau kita tak lawan politik wang, 20 tahun yang akan datang, macam mana UMNO hilang di Johor, keadilan pun akan hilang. Kita kena selamatkan keadilan. Kita ada amanah, kita ada tanggungjawab, kita ada komitmen untuk meneruskan perjuangan yang telah lahir pada tahun 1998. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya bermula di Subang, Parlimen Subang.
tahun 2007. Pacak bendera, pasang poster, jadi setiausaha cabang. Lepas itu pada tahun 2013, pergi Kapah menjadi ahli parlimen Kapah. Pada tahun 2014, saya telah menyoal beberapa isu di Selangor. Bermula daripada pelantikan setiausaha menteri besar mewakili kaum India yang tak lantik-lantik sehingga hari ini. Persoalan mengenai ahli majlis, persoalan mengenai ketua kaum India. Bila saya tanya soalan-soalan begini, saya menjadi sasaran pemimpin-pemimpin tertentu di dalam keadilan. Maka apa yang telah berlaku dengan secara tiba-tiba saya dihantar ke Utam Lintang dan tempat itu adalah tempat kuat Zaid Amidi. Walaupun saya telah cuba sedaya upaya saya, 13 hari tidak cukup untuk saya mengalahkan proksi-proksi Zaid Amidi. Saya kalah dengan 741 undi. Tetapi walaupun saya kalah, keadilan tetap menang, Pakatan Harapan tetap menang. Tetapi mesej yang saya perlu sampaikan adalah, kalau kita bersuara, ada kuasa-kuasa yang akan wujud untuk mencantas kita. Ada kita takut, kita tak takut. Ada kita risau, kita tak risau. Dia boleh campak saya ke Utam Lintang, mereka boleh komplot untuk kalahkan saya, tetapi saya akan kembali berjuang untuk menyelamatkan keadilan dan juga menyelamatkan Malaysia. Permainan pemilihan parti ini seperti permainan bola sepak. Kena faham. Dia tim yang lain. Si saja nak skor gol, dia tak boleh skor. Kalau tak ada midfield yang bagus. Dia tak skor pun. Sebab apa? Midfield tak pas. Mana midfield nak pas? Kalau midfield tak pas, memang dia tak akan skor. Macam mana kita nak jadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri ke-8? Kalau kita tak ada midfield-midfield yang bagus. Kalau kita tak ada defender-defender yang bagus. Kalau tak ada goalkeeper-goalkeeper yang bagus. Bila ada seorang insan sanggup memberikan kerusi untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding supaya masuk ke dalam parlimen, supaya memimpin bukan saja Parti Keadilan Rakyat, malahan juga Pakatan Harapan dan seterusnya menjadi Perdana Menteri, ada juga suara dalam keadilan, suara-suara MP-MP keadilan yang mengatakan tak payah bagi kerusi. Jangan lupa, Parti Keadilan ini adalah asas terhadap kezaliman yang berlaku pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini kita ada Parti Keadilan Rakyat kerana kisah zalim dan kejam yang berlaku kepada insan yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau hari ini kita ada 51 ahli parlimen keadilan, kalau ada seorang insan datang menjawab bahawa 51 ahli parlimen ini, sesiapa pun sanggup berkorban untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, sanggup letak jawatan, muncul pula seekor ni mengatakan bahawa tak ada 51 orang. Jangan lupa, kamu jadi ahli parlimen hari ini, kamu jadi menteri hari ini, kamu jadi timbalan menteri hari ini, kamu jadi menteri besar, exco adalah kerana penderitaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan keluarga mereka. Jangan jadi manusia yang lupa jasa. Kita warga Malaysia, tak kira Melayu, India, Cina, Sabah atau Sarawak, kita ada naluri terima kasih, mengenang jasa. Apa punya manusia yang boleh lupa penderitaan keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim? Macam mana? Jadi hari ini kita turunkan satu pasukan. Satu pasukan yang boleh membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan agenda reformasi. Datuk Seri Anwar Ibrahim
perlu seorang anak muda yang bukan saja mempunyai prinsip yang tinggi, berwawasan, bertauliah, tak ada rasuah, tak ada kes-kes. Kes yang ada tu adalah kes fitnah UMNO Barisan Nasional. Tapi kes peribadi tak ada. Seorang insan yang saya tahu, kenal secara peribadi. Apabila saya diantar dari kapal ke hutan melintang, dia bawa panggilan kepada saya. Nak jumpa. Pukul 6 saya duduk dengan dia. Sehingga pukul 6 dia tak nak gadaikan saya. Dia masih lawan untuk saya supaya saya diberikan kerusi parlimen kapal. Pukul 8 dia panggil saya. Suara dengan resah dia kata, YB minta maaf. Saya dah buat yang terbaik. Tetapi terpaksa diantar kepada hutan melintang. Saya dikorbankan. Tetapi saya bangga. Ramai wakil-wakil India hari ini menjadi ahli parlimen. Ramai di Johor yang dapat kerusi adalah kerana yang berhormat Rafizi Ramli. Ramai nama yang dihantar sebagai menteri, timbalan menteri. Ah, ini betul. Salah seorang menang. Tangkisan air mata, saudara Gopal, tangkisan air mata adalah kerana perjuangan Rafizi Ramli. Rafizi Ramli mungkin tak mampu memberikan saya kerusi kapal. Tetapi dia telah melahirkan ramai yang berhormat, yang berhormat. Bukan saja dari kaum India, Melayu, Cina, malahan di Sabah dan Sarawak. Inilah Rafizi Ramli. Inilah timbalan presiden yang kita kena naikkan supaya menyelamatkan parti kita daripada nepotisme, kronisme, daripada wang politik yang diamalkan oleh segelintir di luar sana. Ini mungkin pemilihan dalam keluarga. Untuk saya, kalau keluarga saya, kalau adik saya, abang saya melakukan salah, itu tetap salah. Itu yang kita kena bawa dalam keluarga kita. Dalam keluarga keadilan, yang salah itu salah, yang betul itu betul. Yang hitam itu hitam, yang putih, jangan ada kelabu. Kita tolak nepotisme, kita tolak kronisme, kita tolak politik wang, kita naikkan insan-insan yang mulia untuk menerajui kepimpinan Parti Keadilan Rakyat. Dato' Sri Anwar Ibrahim memerlukan yang berhormat Rafizi Ramli untuk menerajui kepimpinan Parti Keadilan Rakyat. Dato' Sri Anwar Ibrahim memerlukan 4 calon naib presiden, iaitu yang berhormat Dato' Johari Abdul, yang berhormat Nurul Izzah Anwar Ibrahim, yang berhormat Kesavan, yang berhormat William Leong. Yang berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memerlukan ketua wanita, yang berhormat Fuzia Saleh dan yang berhormat Roziah, untuk menerajui kepimpinan wanita. Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memerlukan yang berhormat Akmal dan Anwar juga, timbalan dia Raymond Anwar juga, untuk menerajui kepimpinan anak-anak muda. Jadi kita mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab kita adalah kerana penderitaan Anwar Ibrahim dan keluarga mereka, kita kena memberi satu pasukan baik, bermula daripada timbalan presiden Rafizi Ramli, naib-naib presiden, ketua wanita, timbalan ketua wanita, ketua MK, timbalan ketua MK, dan semua ahli majlis pimpinan pusat yang boleh berganding bahu menyelamatkan Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Parti Keadilan ini untuk masa depan negara kita dan masa depan anggota-anggota kita. Sekian, terima kasih. Harap kita menjalinkan hubungan ini, silaturahim ini, untuk kita
bersama-sama meneruskan perjuangan yang kita telah mulakan sejak tahun 1998. Menang kita, menang semua. Menang setiap anggota kita. Kita tak nak seorang duduk menteri, seorang lagi masih susah di kampung. Kita tak nak seorang jadi menteri besar, tetapi ramai yang menderita. Kita tak nak anggota kita yang nak pergi operation, minta sedekah. Kita tak nak pesara-pesara yang berjuang menjadi anggota-anggota kita, tak ada rumah sendiri. Terpaksa minta duit, minta sedekah dan sebagainya. Kita tak nak warga-warga emas yang tahun 1998 berjuang. Masa tu saya masih di sekolah. Kita tak nak warga-warga ini menjadi susah. Jadi kita mempunyai tanggungjawab untuk menyelamatkan semua. Hayo, sokong reformasi 20 tahun. Sekian, terima kasih. Nandri Wanakam Sei Kamsia. Majlis ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia, Saudara Maniwanan. Kesimpulannya, sebelum kita menang, kita kata kuku dan isi. Selepas menang, kita sebagai kacang lupakan kulit. Inilah short story of yang berbahagia Maniwanan. Seterusnya,